Nih, para peserta yang hebat, guru-guru dari seluruh Nusantara, sambil mengerjakan pretest, maka Ya, sudah jelas suaranya dokter sekarang ya. Iya. Edu Entertainment 5.0 in the new era. Jadi, presentasi saya ini terkait bagaimana proses edukasi yang berbasis kesehatan, dan itu bisa menjadi sesuatu hal yang sangat menyenangkan bagi semua orang, terutama di new era. Saya menyebutnya new era ya, bukan era-era baru yang seperti digaungkan pemerintah itu, tapi saya sebutnya new era karena ini kita memasuki era di mana pandemi insya Allah akan segera berlalu. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Dito Anuroko, Master Science, sebagai penulis puluhan buku berlisensi BNSP, dan saya selaku dokter literasi digital, dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, kolumnis di antaranews.com, sekaligus Dewan Penasehat dan Pembina berbagai komunitas. Jadi ini tujuan akhirnya saya ketika memberi pengajaran kepada mahasiswa dan mahasiswi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi nanti insya Allah berbagai macam pembelajaran teori dan juga praktek maksudnya aplikasi yang pembelajaran yang menyenangkan berbasis edu health tech dalam 111 slides PowerPoint ini atau PDF ini. Jadi ini kita bisa melihat atau menyaksikan para mahasiswa atau murid atau siswa itu akan tersenyum ya, tersenyum bahagia ketika kita selesai mengajar atau memberikan pengajaran. Ya. Ya, ini sebagai outline-nya ada 6 hal yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, yaitu yang pertama tentang Society 5.0, yaitu Super Smart Society. Kemudian yang kedua adalah era 4.0, yaitu era revolusi industri. Kemudian soft skill 5.0, yaitu tentang berbagai macam keahlian futuristik yang perlu dimiliki oleh generasi digital dan milenial sebagai bekal untuk menghadapi masa new era ini. Dan learning theories ya, jadi ini berbagai macam teori pembelajaran yang berbasis pedagogik serta andragogik. Dan nanti perbandingan atau perbedaan di antara keduanya. Oke, nanti saya sampaikan sedikit. Learning is fun. Jadi konsep ini, belajar itu bahagia. Singkatnya demikian, karena ketika seseorang berbahagia, maka apapun yang diucapkan, apapun yang dipraktekkan, apapun yang disampaikan, atau yang diberikan pembelajaran oleh guru, dosen, atau tutor, itu akan diserap. Sebagaimana spons ya, spons itu akan menyerap air. Nah, itu konsepnya, itu learning as fun. Dan yang terakhir, saya akan menyampaikan tentang comprehensive framework, yaitu berbagai macam ringkasan dan simpulan tentang learning theories dan edu health attainment 5.0. Sebagai awal, saya suara saya terdengar jelas kah? Sepertinya timbul masih terdengar, masih terdengar dokter. Oh, terdengar. Iya, ada yang ini kayaknya ada yang masih kurang jelas emang dok. Kadang-kadang hilang, kadang ini lagi. Tapi dilanjutkan aja dokter. Sudah stabil kalau sama saya. Iya, ya berarti tidak rata. Silakan dilanjutkan aja dokter. Baik, sebagai pembukaan, jadi saya sampaikan adanya new normal starter kit ya. Jadi new normal di sini negara Republik Indonesia menyongsong new normal atau era baru, di mana pada dimulai dari 5 Juni tahun 2020, PNS sudah bisa mulai bekerja dan agar aktivitas Anda bisa produktif namun terlindungi dari virus corona, maka sebaiknya ada berbagai macam perlengkapan yang perlu dipersiapkan. Misalnya masker, hand sanitizer,
sabun cair, kemudian tisu, peralatan makan, perlengkapan ibadah seperti sajadah, mukena, dan kitab suci, dan membawa helm bila sering menggunakan ojek online. Untuk perilakunya ini yang perlu dibiasakan sehari-hari, yaitu jaga jarak 1-2 meter, dan sementara menghindari berjabat tangan, dan mandi atau ganti baju sebelum kontak dengan keluarga, terutama ketika habis keluar dari rumah, dan itu langsung mandi ya. Pakaiannya juga langsung dicuci. Dan ini sebagai contoh adalah 4 langkah kebijakan pemerintah Kota Malang usai PSBB, yaitu menyiapkan the new normal life, penyusunan standar operasional prosedur dari hidup sehat dan protokol COVID-19, dan menyiapkan rumah sakit umum daerah Kota Malang sebagai rumah sakit darurat dan rumah isolasi untuk PDP ringan di Jalan Kawi. Kemudian ada pemantauan penyakit kronis. Data perolehannya sebagai acuan utama pemantauan untuk masyarakat yang memiliki penyakit bawaan. Langkah yang keempat dilakukan oleh Pemkot Malang adalah paket kebijakan stimulus ekonomi. Dalam hal ini, merumuskan kebijakan untuk mendorong pemulihan kehidupan ekonomi masyarakat. Dan sebagaimana telah disampaikan di judul tadi, yaitu Edutainment 5.0, maka kita perlu mengetahui apa sih sebenarnya Society 5.0. Dan istilah ini sangat populer sekali di Jepang, atau mungkin bila ibu dan bapak guru hebat di Nusantara ini mengikuti tren kekinian, tren digital di internet, ini sudah menjadi trending topic atau hot issue. Jadi untuk optimisasi dari kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dan kita bisa saksikan bahwasanya di era Society 5.0 atau masyarakat 5.0 ini adalah masyarakat yang futuristik, di mana saat itu kehidupan begitu tinggal klik langsung datang. Misalnya kita pesan dokter itu online, kemudian bahkan pesawat nanti bisa, boleh jadi bisa berbentuk UFO ya, atau Unified Flying Object ya. Jadi seperti piring terbang, kemudian segala sesuatunya bergerak serba otomatis dan kehidupan kita sudah semakin nyaman dan bahagia. Dan pada Society 5.0 ini dimulai dari Society 1.0 atau 1.0, di mana saat itu masyarakat masih pada berburu dan meramu atau hunting society, di mana pada saat itu masyarakat purba itu menggunakan batu, metal atau baja atau besi atau logam sebagai senjata mereka untuk mencari pangan. Dan meningkat ke kehidupan pertanian atau farming society di Society 2.0. Jadi mereka menggunakan berbagai macam peralatan pertanian. Jadi untuk membuka lahan, untuk bertani, bercocok tanam, dan menggunakan kekuatan binatang, misalnya seperti kerbau atau sapi. Dan berlanjut ke Society 3.0 atau 3.0, di mana masyarakat industrial ini itu ditandai dengan era industri atau mesin uap, yaitu steam locomotive, dan itu industri ini dimulai dari revolusi industri di Inggris. Dan beranjak ke Society 4.0, di mana information society ini ditandai dengan berbagai macam perkembangan teknologi berupa komputer, internet, smartphone, dan aeroplane, serta teknologi satelit, di mana semua sekarang serba terhubung dan interconnected. Jadi saling keterhubungan dan saling ketergantungan. Dan dunia telah menjadi semakin datar. Kemudian di era Society 5.0, yaitu Super Smart Society, di mana kita telah memasuki era yang benar-benar baru atau new era, ditandai dengan berbagai macam perkembangan teknologi canggih berupa Internet of Things atau IoT, Big Data, Artificial Intelligence atau AI, dan 5G Networks, serta robotik. Jadi semuanya nanti akan berbasis robotik. Dan apakah era Society 5.0 atau 5.0 itu? Jadi menurut pidato dari Shinzo Abe dan World Economic Forum di Davos pada
bulan Januari tahun 2019 yang bersumber dari World Economic Forum ini dikatakan bahwa sebuah masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan teknologi dengan menyelesaikan masalah melalui sistem yang mengintegrasikan dunia maya dan ruang fisik. Jadi era society 5.0 disebut juga sebagai super smart society. Dan era ini, di mana society 5.0 ini ditandai dengan berbagai macam perkembangan yang sangat canggih, misalnya preventive examination atau robot supported caregiving. Saat itu, lansia telah dibantu oleh berbagai macam teknologi yang berbasis robotik untuk melakukan cek kesehatan. Then extending healthy life expectancy or reducing the societal cost. Jadi pada saat itu, angka harapan hidup telah menjadi semakin meningkat pesat dan akibatnya biaya sosial ekonomi menjadi sangat berkurang karena dengan kecanggihan teknologi itu semuanya menjadi semakin praktis. Kemudian energy diversification or local production tambah dengan stable supply of energy or GHG emission reduction. Jadi pada saat itu telah ada berbagai macam diversifikasi energi serta ditunjang oleh produksi lokal, misalnya dari bahan baku, dari minyak bumi, batu bara, kemudian kayu, kemudian bahan tambang yang ada di muka bumi, dan diversifikasi energi ini dari panas matahari, dari panas bumi, dari udara, angin, air laut, dan sumber energi lainnya, serta ditambah dengan suplai energi yang stabil, itu akan mengurangi emisi ya, emisi atau polusi, tingkat polusinya sudah semakin minimalis karena dengan teknologi di era society 5.0 itu semuanya akan semakin serba otomatis dan tidak lagi menggunakan bahan bakar yang berupa yang berdasarkan atau berbahan baku minyak bumi atau batu bara atau energi fosil. Dan ciri lainnya yaitu automating the agricultural industry or optimal home delivery dan dukung atau ditunjang dengan increasing production of foodstuffs or reducing waste. Jadi besok pengolahan sampah itu sudah semakin otomatis sehingga sampah sudah akan semakin berkurang dan semua sudah semakin optimal termasuk delivery makanan itu. Dan optimal value chain, jadi mata uang juga semakin canggih, tidak lagi menggunakan mata uang kertas atau koin. Dan itu sudah menjadi mata uang digital. Automatic production by robot dan juga didukung oleh formation of sustainable industrialization or eliminate manual shortage. Kemudian ciri lainnya, kalau current society sekarang, jadi pengetahuan dan informasi ini tidak bisa dibagikan sembarangan, kemudian prospector value-nya itu sangat sulit dikreasikan, maka di era society 5.0 ini Internet of Things akan mengkoneksikan semua orang dan segala sesuatunya dan all sorts of knowledge and information will be shared and totally new value will be born. Jadi semua informasi baik itu yang berita hoax, berita yang valid maupun berita terkini itu dalam hitungan detik sudah bisa dinikmati oleh semua orang di muka bumi ini karena mereka sudah saling interconnected atau saling keterhubungan dan saling ketergantungan sehingga akan melahirkan era baru. And social issue will be overcome and humans will be liberated from various types of constraints. Jadi semua nanti orang sudah akan terbebas dari keterbatasan atau ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan ya. Jadi kalau era sekarang berbagai macam constraint atau hambatan, tantangan itu masih ada ya karena sebagai respect atau sebagai respon terhadap problematika sosial, misalnya saja aging society atau peningkatan lansia dan juga adanya regional depopulations yang itu membuat sufficient response difficult. Jadi respon-respon sebagai antisipatif terhadap aging society itu saat ini masih dirasakan sangat sulit. Namun dengan society 5.0, insya Allah semuanya akan menjadi lebih mudah dan indah. Kemudian kalau sekarang adanya
banjir informasi atau overflow of information, the work of finding and analyzing the information to set is difficult and burdensome. Jadi dengan berbagai macam berlimpahnya informasi atau banjir informasi ini, maka pemilahan dan pemilihan data itu dirasakan masih sangat sulit. Tapi dengan era society 5.0, AI, artificial intelligence, will free humans from the burden of work. Jadi dengan bantuan artificial intelligence, semua pekerjaan akan terasa menjadi lebih mudah dan manusia akan memiliki banyak waktu luang untuk menganalisis beribu atau bahkan berjuta-juta informasi yang datang dalam waktu hitungan detik. Kalau saat ini society atau masyarakat sekarang, masyarakat itu melakukan banyak sekali pekerjaan dan kemampuan mereka itu ada limitasi atau keterbatasannya, dan perilakunya ini secara fisik pasti memiliki keterbatasan, maka dengan era society 5.0, maka semua kemungkinan akan terbuka dan semakin berkembang, karena mereka sudah akan dibantu oleh robot, ya, teknologi robot, kemudian automatic driving cars. Jadi mobil yang sudah dikendalikan tanpa ada sopir atau pengemudinya, karena sudah berbasis satelit. Dan era society 5.0 ini ditandai dengan tiga hal, yaitu kenyamanan atau comfort, mentalitas atau energi yang sangat hebat atau sangat bersemangat, kemudian high quality life, jadi kehidupan yang berkualitas tinggi, jadi lebih nyaman, lebih aman, dan lebih tentram atau sejahtera, juga lebih aman. Kemudian liberated from cumbersome work, jadi kita terbebas dari pekerjaan-pekerjaan yang sangat menjemukan atau membosankan. Jadi waktu yang ada dapat digunakan secara lebih efektif, misalnya lebih banyak waktu lagi untuk berkumpul bersama keluarga. Dan manfaat lainnya bahwasanya semua akan bisa menjadi lebih bahagia, lebih senang, lebih tenang, dan ini berlaku untuk semua usia dan jenis kelamin, jadi baik wanita, laki-laki, tua, muda, baik miskin maupun kaya, saat itu akan lebih berbahagia dan nyaman. Dan everyday life is happy and fun, jadi di setiap hari kehidupan Anda akan menjadi sangat bahagia dan sangat enjoy atau sangat fun, ya, jadi sangat berbahagia sekali. Dan ini berbagai macam masyarakat 5.0 untuk Sustainable Development Goals. Jadi beberapa macam tanda atau cirinya ada di sini, yaitu smart agriculture and smart food. Jadi berbagai macam pertanian yang cerdas dan makanan yang cerdas. Kemudian early warning alert system, jadi sistem emergency atau gawat darurat. Dan itu sudah sangat canggih, jadi nantinya tsunami, banjir, gempa bumi, dan semua bencana alam itu akan mudah dideteksi secara dini. Dan pembelajaran juga berbasis digital atau internet, atau bisa dinamakan e-learning system, electronic learning system. Dan untuk pemberdayaan wanita itu akan bisa menjadi lebih mudah. Dan smart grid system, adanya e-constructions, ada global innovation ecosystem, smart cities atau kota cerdas, penggunaan dari data observasi dan meteorologis lainnya, dan utilization of remote sensing and oceanic data. Jadi data-data di kelautan juga akan kontrol dari remote sensing atau jarak jauh ini juga akan semakin digunakan. Dan ini kita lihat dari perkembangan dari society 1.0 sampai society 5.0. Jadi pada saat masyarakat era berburu dan meramu, kemudian agrarian, industrial, dan masyarakat informasi. Dan sekarang ini masih belum ada kesepakatan ahli, ya. Jadi masih namanya society 5.0. Dan kita bisa menyaksikan bahwasanya pada revolusi industri 1.0 itu dimulai dari tahun 1784, kemudian ditandai dengan penggunaan mesin uap di dalam industri, kemudian beralih pada tahun 1870 kita memasuki revolusi industri 2.0, ditandai dengan penggunaan mesin produksi massal tenaga listrik atau BBM,
pada tahun 1969 dimulai revolusi industri 3.0. Ditandai dengan penggunaan teknologi informasi dan mesin otomatisasi. Dan pada tahun 2011 kita memasuki revolusi industri 5.0, di mana saat itu banyak sekali mesin yang telah terintegrasi dengan jaringan internet atau artificial intelligence. Dan pada era sekarang, current information society atau 4.0, yang menuju society 5.0, di mana pada saat ini cyberspace atau cloud ini menjadi suatu andalan bagi berbagai macam data, kemudian adanya orang yang mencari dengan sistem navigasi, kemudian person analyze informasi, jadi analisis informasi juga digunakan menggunakan cyberspace dan cloud, dan robot-robot itu bisa diproduksi di bawah kontrol dari manusia. Dan pada big data analysis juga menggunakan cyberspace dan artificial intelligence ini mendominasi masyarakat 5.0. Jadi sensor information, jadi masyarakat ini akan saling ketergantungan dan lingkungan atau lingkungan yang berupa lingkungan informasi, kemudian perlengkapan operating status atau people related information itu merupakan suatu sensor information yang sangat dahsyat dan hebat. Dan dengan berbagai macam automatic driving atau mobil yang sangat otomatis, di sudah tanpa bisa jadi tanpa bahan bakar bensin atau solar atau diesel, dan mereka dikendalikan tanpa harus menggunakan sopir atau driverless. Dan AI, artificial intelligence, mana automatic producing by robots in factory ya. Dan revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan interoperabilitas, transparansi informasi, asistensi teknologi, dan sistem yang telah desentralisasi ya. Berapa siap menghadapi industri 4.0? Jadi Indonesia ini telah memasuki peringkat 113 dari Human Development Index di dunia, dan sektor manufaktur mulai menguat, naik 4,74% di tahun 2017. Dokter, halo, halo dokter Dita, dokter Dito, suaranya hilang, dokter Dito. Dokter Dito, bisa monitor? Maaf Bapak Ibu, mungkin ini ya sinyalnya Dokter Dito kayaknya gangguan lagi audionya. Dokter Dito. Halo Dokter Dito. Baik. Bapak Ibu peserta, silakan sambil menunggu Dokter Dito, kayaknya sudah mengalami gangguan audio. Silakan jika ada yang hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan menuliskan pada kolom chat. Atau jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan secara langsung, berbicara dengan Dokter Dito, silakan dengan mengklik icon raise hand. Halo Dokter Dito. Dokter Dito. Ya, siap sebentar, gangguan sinyal. Iya, iya gangguan, silakan dokter. Iya, sebentar, mohon maaf tadi ada gangguan. Iya. Saya lanjutkan lagi ini, seberapa siap menghadapi industri, tadi saya sudah sampai di Indonesia ya. Kita kalau lihat Malaysia peringkat 59, Thailand peringkat 87, dan Singapura ini peringkat kelima ya. Jadi Singapura sementara masih unggul dibandingkan dengan Indonesia.
Nah, ini tantangan revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital. Jadi 75 hingga 375 juta tenaga kerja global beralih profesi ya. Jadi menurut Organisasi Buruh Dunia di tahun 2017, Indonesia perlu meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja dengan teknologi digital. Jadi masih menurut pakar yang bernama Schwab pada tahun 2017, ini era disrupsi teknologi, gabungan antara domain fisik, digital, dan biologi. Kita bisa melihat di slide bahwasannya Internet of Things, Artificial Intelligence, New Material, Big Data, Robotics, Augmented Reality, Cloud Computing, Additive Manufacturing, 3D Printing, Nanotechnology, and Biotechnology, dan Genetic Editing, Deep Learning, dan Machine Learning. Ini masih sekarang jadi hot issue dan jadi sesuatu hal yang harus kita pelajari, mau atau tidak mau. Jadi semua dosen, kemudian guru itu hendaknya sudah memperkenalkan terminologi. Jadi minimal kalau misalnya tidak menguasai ya bisa tutorial dari YouTube atau mungkin dari internet. Jadi modul-modul yang kait dengan revolusi industri 4.0 ini sudah banyak sekali bisa dijumpai di internet. Dan digital 4.0, jadi manusia akan melawan teknologi ya. Jadi ini sudah diprediksikan oleh Albert Einstein, dan ini satu ilmuwan yang peraih Nobel di bidang fisika, menyatakan bahwa saya takut pada dimana teknologi kelak akan menggantikan interaksi antar manusia. Dunia akan memiliki generasi yang idiot. Masa datang, ini ditandai dengan komputer super dan komputasi yang masif, dan ada AI, Artificial Intelligence dan Robotik, dan molekuler, materi nano dan mesin supersonik, dan transportasi mobil magnetik, levitated dan kereta api mengambang dan angkasa luar, dan produksi energi planet terbarukan. Dan menurut fisikawan dan astronomis Nishiokaku, bahwasanya di masa mendatang, internet mungkin akan menjadi jaringan otak yang bisa kita beri memori, perasaan, dan sensasi. Dan ini sudah dibuktikan oleh Jepang ya. Jadi mereka sudah berhasil membuat atau menciptakan humanoid robot. Jadi humanoid robot ini robot yang bisa memahami perasaan manusia. Jadi mereka sudah bisa diajak kencan, diajak pacaran, diajak kemana-mana oleh manusia. Mereka juga bisa memahami perasaan kita. Jadi mereka juga sudah bisa mengedipkan mata, bisa menangis, bisa mengerti, bisa diajak kita curhat. Jadi semacam teman gitu. Ya, bahwasanya kita lanjut ke slide yang menyatakan bahwa ekonomi digital sebagai bagian dari revolusi industri 4.0. Jadi menurut Kementerian Perindustrian tahun 2018, e-commerce merupakan bagian dari ekonomi digital yang menjadi sub-bagian dari revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, kebijakan dan strategi yang dirancang pemerintah akan mencakup ekonomi digital dan industri 4.0 serta aspek-aspek lain seperti robotisasi, artificial intelligence, atau AI yang akan dibicarakan di kemudian hari. Ya, ini bisa dilihat di bahwasanya ekonomi digital ini bisa meliputi fintech, financial technology, dan e-commerce, electronic commerce. Dan ini beberapa ciri pembelajar di abad ke-21 atau 21st century learner, globally aware, jadi memiliki perhatian yang global, kemudian seorang komunikator yang problem solver, jadi pemecah masalah, critical thinker, jadi pemikir yang kritis, seorang kolaborator, civic, jadi sangat melekat dengan masyarakat, society-nya, atau komunitasnya, self-directed learner, jadi pembelajar otodidak yang memiliki arah atau terkendali, self-directed, dan seorang yang inovator, financially and economically literate, jadi sudah terbuka ya, atau mampu dan mapan secara finansial maupun secara ekonomis. Dan information and media literate. Jadi tingkat literasi informasi sama literasi medianya sudah
tinggi. Itu berbagai macam indikator dari pembelajar di abad ke-21. Kemudian ini saya tip dari Fun Academy bahwasanya berbagai macam life skill ya. Jadi nanti akan dikemukakan setelah ini ada hard skill, ada soft skill. Itu berbagai macam life skill yang penting saat ini adalah komunikasi dan kolaborasi, kemudian teknologi dan informasi di media massa, kemudian life and career, decision making, and problem solving. Jadi pengambilan keputusan serta pemecahan masalah, partisipasi dan negosiasi. Di masa datang atau saat ini sebenarnya sudah sering ini digaungkan tentang sinergi dan kolaborasi ini. Ini salah satunya terminologinya adalah partisipasi. Dan partisipasi ini memerlukan soft skill yang berupa lobby atau negosiasi. Responsibility atau tanggung jawab dan inovasi, kreativitas dan berpikir kritis. Itu salah satu dari life skill. Kita memasuki ke tentang hard skill and soft skill. Jadi hard skill ini akan kemampuan yang bisa dilakukan atau nyata terlihat, dan ini bisa atau mudah sekali untuk dikuantifikasi. Jadi bisa dirasakan, misalnya proficiency atau kelancaran di dalam bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa termasuk bahasa Indonesia. Then a degree or certificate, jadi sertifikat, kemudian gelar kesarjanaan, ini bisa bahkan salah satu komponen dari hard skill. Kemudian bagaimana kita bisa mengetik secara cepat, bisa secara cepat serta memahami cepat, itu termasuk dari hard skill. Dan operation machine, jadi bagaimana kita mengoperasikan suatu mesin teknologi, itu hard skill. Dan bagaimana kita bisa memahami cara komputer itu bekerja atau computer programming, itu juga termasuk hard skill. Dan apakah itu soft skill? Jadi soft skill ini dinamakan pula dengan people skill atau interpersonal skill. Contohnya komunikasi, fleksibilitas, kemampuan di dalam hal leadership atau kepemimpinan untuk kerja sama tim, serta manajemen waktu atau time management. Soft skill. Dan ini sudah diramalkan dari tahun 2004 dari Center for Entrepreneurship, Education and Development oleh Halifax Nova Scotia, bahwasanya ada 23 atribut soft skill yang dominan dibutuhkan di lapangan kerja. Itu inisiatif, etika atau integritas, berpikir kritis, kemudian kemampuan belajar, komitmen, motivasi, bersemangat, dapat diandalkan, komunikasi lisan, kreatif, kemampuan analitis, dapat mengatasi stres, manajemen diri, menyelesaikan persoalan, dapat meringkas atau meresum atau membuat summary, berkooperasi atau bersinergi atau berkolaborasi, teamwork, fleksibel, kerja dalam tim, mandiri, mendengarkan, tangguh, berargumen logis, serta manajemen waktu. Jadi 23 soft skill ini yang dibutuhkan di lapangan kerja atau di dunia kerja. Dan hal ini sudah diramalkan sejak tahun 2004. Dan kita bisa menyaksikan di Soft Skill to Learn yang sumber dari weforum.org bahwasanya pada tahun 2020 nanti kemampuan soft skill yang perlu dipelajari adalah kompleks problem solving. Jadi bagaimana kita bisa memecahkan masalah yang sangat kompleks. Dan ini masih dirasakan hingga saat ini. Maksudnya, dari tahun 2015 hingga tahun 2020, soft skill yang berupa complex problem solving ini masih menduduki peringkat 1. Kemudian, setelah complex problem solving, maka soft skill yang lain adalah critical thinking, people management, hingga berkoordinasi dengan orang lain. Atau nama lainnya adalah kerja tim. Pada tahun 2015, lima besar dari soft skill adalah complex problem solving dan berkoordinasi dengan orang lain, manajemen massa atau masyarakat atau orang, berpikir kritis, dan negosiasi atau lobby. Dan ini adalah 10 skill yang
yang diperlukan untuk menghadapi revolusi industri keempat meliputi critical thinking, kreativitas, judgment and decision making, service orientation, negotiation, cognitive flexibility, emotion intelligence, coordinating with other, people management, and complex problem solving. Dan bila diringkas dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, maka diringkas 5 hal, yaitu yang pertama motivasi, komunikasi, pengendalian emosi, berpikir kreatif dan inovatif, serta integritas. Dan soft skill ini ternyata ada pada masing-masing individu ya. Jadi motivasi atau semangat itu datang dari dalam diri, dan kemampuan atau bagaimana cara kita berkomunikasi, berempati dan bersimpati, itu bisa kita latih dari diri kita sendiri. Dan ini pengendalian emosi juga dari dalam, berpikir kreatif dan inovatif, itu juga kemampuan individual. Dan integritas ini terkait dengan bagaimana seseorang itu meraih suatu prestasi, mempertahankan, serta mempertahankan kredibilitas atau nama baik, serta bisa dapat dipercaya oleh orang lain. Itu adalah integritas. Di dalam brand infographics ini, saya hanya ingin menyatakan bahwasanya dahulunya orang atau ilmuwan itu berpikir sederhana, membagi otak hanya menjadi otak kanan dan otak kiri. Otak kanan atau right brain ini mengatur bagaimana bentuk-bentuk tiga dimensi, musik atau perhatian terhadap seni, intuisi, kreativitas, imajinasi, subjektivitas, bagaimana mensintesis emosi dan pengenalan wajah. Adapun left brain atau otak bagian kiri itu terkait dengan kemampuan di dalam angka, matematika, saintifik atau ilmiah, bahasa yang tertulis dan bahasa yang dinyatakan atau oral atau spoken atau yang diucapkan, objektivitas, analitik, logik dan reasoning atau kemampuan memberikan alasan atau argumen. Itu bagian otak kiri. Seiring dengan kemajuan teknologi, terutama di bidang MRI dan CT scan otak dan juga teknologi berupa EEG, elektroencephalografi, maka ini dokter dan tim medis telah berhasil menemukan berbagai macam lokus atau area di otak, misalnya lokus parietal, yaitu mempelajari intelligence, bahasa, kemudian membaca serta sensasi. Lobus frontal, tentang perilaku, intelligence atau kecerdasan, memori serta pergerakan. Kemudian ada yang namanya lobus oksipital, itu membahas atau berfungsi tentang penglihatan serta lobus. Kemudian temporal, lobus temporal di otak ini bisa bekerja atau mengatur tentang perilaku, bagaimana seseorang bisa mendengar, bagaimana seseorang bisa berpidato atau berbicara, bagaimana dia bisa melihat atau visi, kemudian bagaimana dia bisa mengingat atau terkait dengan fungsi memori. Dan untuk cerebellum itu tentang harmonisasi atau balance, keseimbangan serta koordinasi. Dan bagian batang otak itu mengatur tentang tekanan darah, pola pernafasan, denyut jantung, serta bagaimana seseorang itu bisa menelan. Dan kita bisa lihat bahwasanya mengapa banyak sekali saat ini infografis itu disaing, fakta membuktikan bahwasanya hampir 50% dari bagian otak ini ternyata terlibat di dalam processing visual atau penglihatan, dan 70% dari semua reseptor sensori itu ternyata ada di mata, sehingga infografi itu disebut menjagar mata atau sangat bisa menawan, bisa memikat mata atau indera penglihatan. Dan 1/10 dari detik atau 1/10 detik biasanya itu langsung bisa memikat dari visual ya, penglihatan visual atau namanya visual scene. Dan ini tadi sudah dibahas secara singkat bahwasannya pada fungsi otak kiri dan fungsi otak kanan, otak kiri atau left brain terkait dengan pemikiran analitik, logik, bahasa, memberikan alasan atau reasoning,
bagaimana berpikir tentang sains, fakta-fakta ilmiah dan matematika, dan tulisan, dan bagaimana menghitung angka, dan juga pengendalian bagian organ-organ tubuh bagian kanan, itu juga kiri, bagian kanan terkait dengan perhatian terhadap seni, kreativitas, imajinasi, intuisi, insight atau ilham, pemikiran yang holistik atau komprehensif, perhatian terhadap musik, bentuk-bentuk tiga dimensi, dan pengendalian bagian tubuh sebelah kiri. Dan kita bisa maaf dokter. Ya, waktu presentasinya kurang dari 10 menit lagi, mungkin nanti bisa disambil dengan diskusi. Ya, siap. Jadi ini ya, fungsi-fungsi otak saya lewat. Kemudian di berbagai macam komponen intelektif, jadi fungsi kognitif juga. Dan ini kreativitas ya, terkait dengan kreativitas ini kita bisa menyaksikan berbagai macam teori ya. Jadi kreativitas adalah inborn, jadi spesial power, mental power, jadi suatu kemampuan kognisi yang sangat unik. Dan ini ada teori yang namanya Ocean, yaitu openness, salah satunya terkait dengan kreatif, consciousness, systematic dan tepat waktu, dan extraversion, itu banyak berbicara, banyak bersosialisasi, agreeableness, tolerance, sensitif, bisa dipercaya, hangat dan baik hati, dan neuroticism, itu terkait dengan temperamental sama moody atau mutan, jadi suasana hatinya mudah berubah. Dan ini ada berbagai macam teori kreativitas yang dikemukakan oleh Spencer Collinson. Dan ini ada proses kreatif universal dimulai dari identifikasi tujuan, harapan atau kesempatan hingga ke implementasi dan evaluasinya. Ada 7 langkah. Kemudian kita bisa memahami seperti ini, semuanya serba terkoneksi, interconnected, termasuk proses pembelajarannya, baik informal, formal, maupun sosial. Dan ini ada model kreatif bagi guru dan bagaimana proses pembelajaran kreatif itu dilakukan. Kemudian kita bisa menyaksikan keterkaitan antara budaya, masyarakat, dan faktor biologis dan lingkungan. Dan ini bagaimana bisa menghasilkan suatu produk yang bernilai novelty atau kebaruan, sangat original. Dan ini proses pembelajaran. Jadi piramida pembelajaran itu kalau kita lihat bahwasanya kalau dengan perkuliahan hanya masuk ke dalam otak itu 5%, tapi kalau bisa sampai individu itu bisa mengajari atau mengajarkan kepada orang lain, maka berarti sudah mencapai pemahaman hingga 90%. Dan ini kita bisa menyaksikan bagaimana paradigma literasi, baik secara tradisional maupun konstruktivis, yaitu emergent literasi. Jadi di konstruktivis ini atau emergent literasi, jadi anak-anak belajar literasi melalui proses yang sangat aktif atau active engagement. Dan ini emergent literasi teori, bahwasanya reading is more than decoding. Jadi, membaca itu ternyata lebih dari sekedar proses mendecoding. Kemudian ini ada teori-teori integratif dari perkembangan literasi yang dikemukan oleh A.G. Fry pada tahun 1985. Dan ini ada teori perkembangan bahasa. Dan ini mungkin saya yakin ibu dan bapak guru hebat sudah memahami dan menguasai taksonomi Bloom dari level 1 hingga level 6. Dan ini dari evaluasi, sintesis, analisis, aplikasi, dan pemahaman hingga pengetahuan. Ini taksonomi Bloom. Dan ini hierarki Maslow. Dari self-aktualisasi hingga fisiologis. Ini sangat terkenal. Dan teori kebutuhan dasar menurut Dr. William Glasner ini ada cinta, kekuatan, fun ya, kebahagiaan. Bagaimana seseorang bisa survive, pertahankan diri, dan kebebasan. Dan ini teori dari Pavlov yang sangat terkenal dan meraih Nobel, bahwasanya teori habituasi, ya, jadi pembiasaan, conditioning Pavlov ini, jadi itu dibiasakan ketika akan diberi makanan, maka dia mengataskan interior.
habis itu kita hanya diberi lonceng saja, tapi tidak ada makanan, tapi ternyata dia tetap mengeluarkan air liur juga. Dan ini bahwasanya kebiasaan atau pembiasaan itu bisa dibelajarkan, atau proses pembelajaran itu bisa melalui proses adaptasi, itu dari teori Pavlov atau conditioning Pavlov. Dan yang populer saat ini adalah gamifikasi, di mana sesuatu hal dilakukan secara fun, having fun ya. Jadi cara happy ya, jadi bahagia, dan ada proses engaging itu maksudnya keterlibatan. Jadi kenapa ada gamifying to meaningful choices sama fun tadi ya, bahagia dan sangat bermakna. Dan metodologinya, jadi bagaimana bisa memotivasi dan mengubah dari perilaku pembelajar itu. Ya, akhirnya memperoleh suatu achievement atau prestasi yang bisa nyata terlihat. Dan terkait dengan teori gamifikasi ini, ada yang namanya teaching the theory. Ini bagaimana pembelajaran itu dari tahun hingga tahun, dalam hal bagaimana dia bisa berbicara atau berpidato atau berbahasa. Dan dari tadi yang perkembangan mulai dari sensori motor pada usia 0 hingga 2 tahun dan sudah operasional formal pada tahun 11, 12 dan seterusnya. Dan pada usia 11, 12 hingga seterusnya ini seseorang sudah bisa mengungkapkan alasan secara teoritis, tapi tidak semua orang bisa mencapai stadium ini. Ini dari teori dari Jean Piaget. Jadi ada masa lahir, itu stadium sensori motor, preoperasional 2 hingga 7 tahun, dan concrete operational stage atau stadium ini dimulai dari usia 7 hingga 11 tahun, dan 11 sampai 15 tahun itu merupakan formal operational stage. Dan ini periode-periode Jean Piaget tadi, stadiumnya digambarkan sensori motor, preoperasional, operasional hingga formal operasional. Dan ini digambarkan dalam bentuk grafik. Dan teori perkembangan yang sangat lengkap itu dikembangkan oleh Erikson. Dia bisa mengemukakan dari proses kelahiran hingga maturitas atau 65 tahun hingga orang itu meninggal dunia. Dan teori-teori ini ternyata bisa dianut hingga saat ini. Tahun usia seseorang 65 hingga kematian itu konflik yang dialami, yaitu berupa integritas dan despair. Dan saat ini seorang bisa dianggap mencapai tingkat wisdom atau kearifan yang sangat luar biasa. Dan ini teori pembelajaran baru, bisa dilihat ada progresnya, step 1, step 2, dan step 3. Dan ini siklus pembelajaran menurut Kopp, aktivasi, reflektor, teoris, dan pragmatis. Dan ini berbagai macam teori pembelajaran dari behaviorisme, kognitivisme, humanisme, dan konstruktivisme. Dan ini teori pembelajaran dalam bentuk tabel dari behaviorisme, kognitivisme, dan teori pembelajaran sosial. Buat dalam bentuk tabel ya, behaviorisme itu apa, dan kognitivisme itu bagaimana, dan konstruktivisme itu mengapa. Biasanya para guru, dosen itu berfokus pada behaviorisme dan kognitivisme, padahal pada student atau siswa, pelajar itu biasanya terfokus pada konstruktivisme serta konektivisme. Ini ada teori, ada lima teori utama di dalam pembelajaran, yaitu dari sosial dan kontekstual, eksperientalisme, konstruktivisme, kognitivisme, serta behaviorisme. Dan ini bapak dari teori pembelajaran sosial, yaitu Albert Bandura. Beliau mengemukakan ide yang sangat fundamental bahwasanya perilaku bisa dipelajari melalui observasi atau pengamatan yang berkelanjutan. Ini masih teori pembelajaran sosial, bahwasanya anak-anak itu belajar melalui proses yang namanya observasi atau mengamati dan imitasi atau meniru. Salah satu
atau observation learning. Jadi perilaku itu dipelajari melalui pengamatan dan gimana bisa mengimitasi atau mereplikasi orang lain. Dan ini bisa dilihat di sini bagaimana ketika kualitas intelektualnya itu higher order thinking, kemudian adanya konektivitas atau connectedness, rekognisi atau diferensiasi, dan lingkungan belajar dan di kelas itu sudah sangat suportif. Dan lingkaran ini seharusnya sangat berkesinambungan ya. Dan ini bisa diaplikasikan bagaimana teknologi atau pengetahuan berbasis teknologi dan pedagogical knowledge serta content knowledge. Dan ini ada berbagai macam komponen dari pembelajaran, termasuk dari berdasarkan multi perspektif atau multi teori, dari teori behavioris learning, cognitive learning, constructivist teori, connective learning teori, serta gamifikasi. Dan ini pembelajaran ke-21 yang sangat komprehensif, dan sekarang yang sangat populer adalah HOTS, Higher Order Thinking Skill. Dan ini bagaimana proses pembelajaran pada pedagogi ya. Jadi bagaimana seseorang itu melakukan clinical training di high risk hospital using teknologi for learning, beberapa contoh di antaranya. Dan ini berbagai macam teori perkembangan anak yang utama tadi sudah disampaikan, salah satunya adalah Jean Piaget, Albert Bandura, dan Eric Erikson. Dan berdasarkan pedagogi sosial itu ada desain elemen dan tujuannya. Jadi bagaimana mengkreasikan kesempatan bagi para pelajar atau mahasiswa itu, bagaimana dia bisa menghargai proses, bisa memproduksi pembelajaran yang efektif, kemudian berpartisipasi di dalam komunitas yang intelektual. Dan apa yang bisa dikembangkan adalah pemahaman yang terkontekstualisasikan dan sangat mendalam. Dan ini prinsip-prinsip dari pedagogi kritis, salah satunya adalah etik ya. Etik is central to education. Jadi etika itu adalah pusat atau inti dari edukasi. Dan ini terkait dengan critical pedagogy. Ini ada Freire Carrière, ini menuliskan buku yang sangat terkenal pada tahun 1968, The Pedagogy of the Oppressed. Ini buku ini berisi tentang critical pedagoginya. Di critical pedagogy ini, di mana seseorang itu bisa hidup dalam kondisi dari oppression untuk mendevelop atau mengembangkan berbagai macam fondasi dasar untuk pembelajaran. Dan ini empat prinsip dari andragogi atau proses pembelajaran pada orang dewasa, yaitu adanya keterlibatan, dan ada learning experience, jadi pengalaman dari individu dewasa itu, dan relevansi dan impact-nya terhadap kehidupan pembelajar yang sudah berusia dewasa, serta program yang berorientasi pada problematika. Ini empat prinsip dari andragogi. Dan ini ada lima asumsi dari pembelajar dewasa, yaitu self-concept, adaptive learning experience, ready to learn, motivasi to learn, motivasi to learn. Jadi pembelajar dewasa, jadi prinsipnya salah satunya adalah adults have a need to know why they should learn something. Jadi orang dewasa itu biasanya ingin tahu apa sih kebutuhannya dan mengapa mereka harus mempelajari sesuatu hal yang baru. Salah satu dari teori yang namanya adult learning theory. Dan ini kita bisa menyaksikan secara tabel bahwasanya pedagogi serta andragogi ini berbeda ya. Di kalau pada proses pedagogi anak-anak itu learner dependent, kalau andragogi learner ataupun belajar itu independent ya. Dan ini proses pembelajaran pada anak-anak dan dewasa. Ini juga masih tabel karakteristik dari pedagogi serta andragogi. Dan menurut Albert Einstein, bahwasanya edukasi itu apa yang masih tersisa setelah seseorang sudah melupakan apa yang sudah dipelajari di sekolah. Makanya itu edukasi sebaiknya dilakukan secara fun ya, atau membahagiakan. Jadi dikatakan oleh W. Edward Stenning bahwasanya we are here to learn.
membuat perbedaan dan untuk berbahagia and to have fun. And learning is fun ya. Jadi belajar itu sebenarnya bahagia. Bagaimana sih ketika Anda mencintai apa yang Anda lakukan dan Anda bisa memperoleh bagaimana Anda bisa belajar, kemudian Anda merasa bisa aman, tenang, dan it becomes a healthy addiction ya. Healthy, jadi sehat. Jadi ada adiksi yang sehat, kemudian you are appreciated for who you are. Jadi Anda diapresiasi sebagaimana Anda apa adanya, kemudian lingkungan itu benar-benar berhubung atau kondusif, berikan inspirasi, dan it is fun to fail. Jadi ketika Anda gagal pun, Anda tetap merasa bahagia. Bukan Anda merasa dihakimi, berdosa, atau merasa dihukum. Itu yang konsep dari learning is fun. Jadi, bisa dikatakan bahwasanya teachers who love teaching is children to love learning. Jadi, guru atau dosen yang menyukai atau mencintai proses pembelajaran itu akan mengajarkan kepada anak-anak, kepada pendidik, kepada para peserta didik, kepada pelajar, mahasiswanya, untuk mencintai proses pembelajaran atau bagaimana mereka bisa belajar dengan nyaman, tenang, bahagia. Dan what I want to know, jadi apa yang seharusnya ingin saya ketahui, I really want to know what it is that good teacher do to promote good learning. I want to know how to resolve pedagogical problems. Ini beberapa hal yang perlu kita ketahui atau istilah kekiniannya adalah saya mau kepo apa sih dari proses pedagogik ini atau proses pembelajaran ini. And human crave for infographics, bahwasanya jadi hampir 50% dari otak ini ternyata terlibat di dalam visual processing-nya. 10% reseptornya ada di mata. Tadi sudah saya sampaikan. Salah satu contoh pembelajaran yang menarik bahkan memory game, dan bagaimana mencampuradukkan warna dari merah dan yellow, merah dan kuning bisa menjadi orange, oranye. Dan ini salah satu contohnya ya, bisa disaksikan, there is one bee that is different find her. Jadi ada salah satu lebah sangat berbeda ini, ada di tengah-tengah ini ya, ternyata lebahnya berdiri. Nah, ini salah satu contoh atau konsep pembelajaran yang menarik. Dan ini salah satu contoh gambar yang karya saya dan dibuat dengan software. Ini kan bisa namanya color therapy atau terapi warna. Ini bisa dibelajarkan meskipun pada orang dewasa atau andragogi ya. Jadi orang dewasa pun sekarang juga bisa diajari mewarnai, itu bisa mengurangi tingkat depresi dan bisa menenangkan ya, ini efeknya. Then telling time is fun, ini salah satu bagaimana membelajarkan tentang waktu kepada anak-anak secara menyenangkan. Dan ini salah satunya untuk menemukan ya, watermelon itu dengan puzzle ya. Ini bahwa misalnya apple, ya, dan ada pineapple, strawberry, lemon, dan sebagainya. Dan ini kita bisa dari Howard Gardner bahwasanya ada 9 tipe intelijensi, ada spasial, naturalis, musikal, logikal, matematis, eksistensial, interpersonal, kinestetik, linguistik, intrapersonal, dan spasial. Jadi ada saat ini diketahui 9 intelijens atau kecerdasan majemuk. Ini proses dari tipe intelijensi yang secara detailnya, jadi ibu dan bapak guru bila mengajarkan sebaiknya berorientasi pada apa sih sebenarnya tingkat kecerdasan dari mahasiswa atau siswanya itu. Jadi kalau dia belajar yang linguistik maka pakailah metode yang linguistik, kalau dia natural maka memakai metode natural. Jadi jangan sampai anak-anak ternyata memiliki intelijensi musikal, ternyata gurunya memakai metode yang dipakai untuk intelijensi body. Estetik itu tidak nyambung dan anak-anak bisa menjadi bosan atau bahkan mengantuk. Dan ini salah satu model atau gaya pembelajaran menurut Dan. Ada motivasi atau stimulus atau respons rangsangan berupa suara, cahaya, suhu, dan ini bisa di konseptualisasikan di suasana yang sendiri, sama-sama peer group, berbagai macam kondisi.
dan ini adalah universal design for learning guidelines, bagaimana seseorang bisa engagement, representation, action, and expression ya. Secara umum ada tiga ini. Dan ini framework dari Peters, the industrial models, industrial post-industrial, between societal principle and values, cultural sociology. Berapa macam contoh dari tes pembelajaran yang menarik. Dan ini namanya repository of mediated learning. Ada mediasi, ada transient, hence and intentional reciprocity atau saling mengulang aktivisasi resiprositas di adanya interdependensi and sharing atau berbagi rasa kompetens, reflective practice, search for alternative things, awareness dan sebagainya. Dan ini student outcomes yang diperoleh dari student, memahami konteks, setting actions, developing people, influencing and improve teaching and learning, leading self, and developing the organization. Dan ini adanya intercultural sama competence, jadi ada interpersonal skill, intercultural uncertainty, team effectiveness, intercultural empathy. Dan ini akan menjaga suatu multicultural team performance, communication, and culture orientasi. Ini suatu proses framework yang sangat komprehensif di dalam menciptakan pembelajaran yang sangat fun atau being fun ya. Jadi lagi ya. Ini ada eksplorasi, interest sama searching, dan ada keterbukaan, independence sama kemampuan kreatif, ada national and regional entitas, bagaimana pengetahuan tentang negara sendiri dan other countries and cultures within cultural self awareness, dan ada sensitivitas terhadap intercultural antar budaya ya. Jadi kecerdasan lintas budaya. Yang bisa saya sampaikan, saya Dr. Ya. Dito, ini menyatakan bahwa presentasi ini baik. Ya, oke. Okay. Ya, terima kasih Pak Dr. Dito. Baik, Bapak Ibu hebat yang ingin mengajukan pertanyaan dengan dua cara, dengan raise hand atau dengan kolom chat. Di sini sudah ada beberapa dokter yang dari kolom chat, saya bersatu ya, Dok. Nanti mungkin dijawab ininya. Ya, jawab langsung ya. Ya, pertama dari Ibu atau Bapak Ani Budiah, siapkah Indonesia menghadapi kondisi seperti ini? Saja pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus dan menarik. Jadi, ya, siap atau tidak sebenarnya tergantung dari masing-masing individu ya. Jadi, kita tidak bisa menyalahkan siapapun juga, menyalahkan pemerintah, menyalahkan peraturan, menyalahkan orang lain. Tapi hendaklah kita memulai dari diri kita sendiri, apa sih kontribusi kita terhadap bangsa ini, apa yang bisa kita lakukan untuk mencerdaskan minimal diri kita sendiri atau anak-anak kita atau mungkin anak didik atau mahasiswa atau pelajar yang ampuh atau kita didik, dan bagaimana kita bisa mempersiapkan, tentunya dimulai dari apa yang kita lakukan. Kontribusi sekecil apapun itu pasti bermanfaat dan bermakna dan ya. Ya, terima kasih dokter. Kemudian yang berikutnya dari Pak Haryanto, ya, bagaimana mungkin Indonesia memasuki era 5.0 sedangkan pembangunan Indonesia sendiri belum merata. Jangankan daerah-daerah timur seperti Papua yang masih jauh tertinggal dari segi kemajuan teknologinya. Sedangkan kami daerah Sinjai yang notabene-nya dekat dengan pasar Ibu Sulawesi Selatan, masih saja ada daerah yang bahkan untuk menelpon jaringannya tidak ada, dan kemudian akan berpengaruh kepada dunia pendidikan utamanya daerah terpencil. Silakan dokter. Ya, saya pikir ini merupakan PR yang berat ya, bukan hanya bagi pemerintah, stakeholder, guru, dosen, masyarakat, siswa, dan pemangku kebijakan lainnya, baik sektor swasta maupun sektor pemerintah. Jadi intinya bahwasanya kita hendaklah jangan selalu itu ya, dari intinya dan jangan selalu menghujat atau mencari kelemahan, tetapi ada filosofis dari Cina yang bisa kita ingat dan kita pegang. Daripada kita mengutuk kegelapan, maka marilah kita nyalakan lilin. Nyalakan lilin. Iya, jadi saran saya, insya Allah ya kita optimis saja bahwasanya
negara kita akan maju dan akan jaya. Dan itu sudah saya singgung tadi di salah satu presentasi, salah satunya tadi melalui S1, kemudian literasi, dan proses lainnya. Tadi sudah saya singgung juga di Society 5.0. Begitu. Ya, terima kasih. Berikut pertanyaan masih dari Pak Haryanto. Ini kayaknya masih ada hubungannya dengan yang tadi, atau mungkin sudah menjawab, tapi saya bacakan saja. Lantas, bagaimana cara kami mengedukasi anak didik kami jika fasilitas untuk mengenalkan mengenai kemajuan teknologi itu tidak dapat dipraktikkan langsung oleh anak didik? Ya, jadi proses pembelajaran itu bisa, kalau pengalaman saya dulu di Raja 4 itu, saya kan di sana sinyal juga tidak ada, dan ya, internet juga, jangankan internet ya, jadi lampu listrik saja hanya menyala saat itu hanya dari maghrib jam 6 sampai jam 10 malam setelah gelap gulita, dan itu kami saat itu hanya mengandalkan itu ya dari handphone maupun mungkin ada lilin atau senter. Dan tapi dari situ bahasa itu akhirnya bisa membuat saya dan teman-teman saat itu tim yang Keraja 4 itu bisa memanfaatkan alam sekitar. Alam sekitar itu kami bisa bermain dengan misalnya dari daun, dari keranting, dari batu, dari pasir, itu bisa kami buat suatu proses pembelajaran yang menarik. Dan kebetulan salah satu dari teman kami juga membawa itu ya, game yang software itu yang ada di laptop. Jadi caranya mensiasati kalau keterbatasan listrik tadi, ya pada saat listriknya menyala, laptopnya di-charge dulu, dan pada saat digunakan untuk proses pembelajaran, ya itu baru dinyalakan. Nah, itu sebenarnya banyak sekali yang bisa dikembangkan, misalnya pada literasi tradisional itu, misalnya pada bahasa-bahasa di Papua itu ada bahasa yang sudah hampir punah atau penuturnya tinggal satu orang, misalnya dia sudah sangat sepuh atau sudah sangat tua, dan itu sangat menarik kalau kita bisa merekam apa yang bisa dia kuasai, dan itu akan menyelamatkan itu. Dari situ nanti bisa modal besar kita untuk mengajarkan bahasa yang sudah hampir punah tadi ke generasi selanjutnya, rekaman itu. Itu salah satu yang contoh nyata dari keterbatasan tadi bisa diolah menjadi suatu sumber literasi yang berbasis kearifan lokal atau local wisdom. Begitu jawaban saya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, dokter. Berikut dari Ibu. Ini bukan di kolom chat tapi di NA. Bagaimana Bapak, bagaimana persiapan kami pelosok negeri serba terbatas untuk menyambut 5.0 ini? Mungkin sudah ada menjawab tadi Pak, tapi mungkin bisa diulang lagi sedikit. Silakan. Ya, saya sampaikan. Pertanyaannya ya otomatis banyak membaca atau pondasi dasarnya adalah literasi ya. Jadi kalau literasi saat ini kan ini keterbatasan akses internet itu bisa disiasati dengan misalnya ada saat tertentu atau ada waktu luang bisa ke kota atau yang ada sinyal internetnya, dan di situ bisa mengakses e-books atau mungkin membeli software, dan dari software itu di belajar di ada murid atau siswa atau pelajar ada di daerah yang terpencil. Dan cara yang lain tentunya bisa nanti bersinergi dengan pemerintah atau swasta untuk memajukan daerah itu, bisa dengan mengajukan proposal atau dengan mandiri. Kalau yang mandiri tadi bisa mengembangkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal atau disinergikan dengan nature, kemudian dengan culture atau budaya. Jadi nanti saya bisa membayangkan bahwasanya anak-anak itu nanti bisa misalnya belajar matematika atau belajar fisika melalui bermain kartu atau mungkin teori keseimbangan dari fisika itu atau teori cahaya dari pemain center atau pemain gitu. Jadi karena teknologi itu diaplikasikan dan dibuat dalam proses pembelajaran yang bisa menarik anak-anak, itu tantangan bagi semua guru dan baik di kota di daerah yang tidak
itu saya. Ya, terima kasih, Pak. Kemudian dari Pak Faisal, bagaimana menerapkan pembelajaran dengan metode pendekatan orang dewasa kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus? Wah, ini menarik sekali. Jadi, saya pikir kalau ya, untuk ABK atau anak berkebutuhan khusus, ya, autisme, syndrome Asperger, atau mungkin siswa yang memiliki disabilitas itu atau keterbatasan itu, saya pikir pendekatannya individual atau personalized. Jadi, satu dengan yang lain itu sangat. Nah, autisme itu bisa diajari misalnya dengan menari, ada yang bisa diajari hanya dengan bermain musik atau mungkin dengan berpuisi atau dengan menggambar atau dengan memberi contoh dengan bermain kartu gitu. Jadi saya pikir ini masing-masing individu yang dinamakan ABK atau anak berkebutuhan khusus itu memiliki pola yang khusus ya. Jadi kalau orang dewasa itu juga dia sudah memahami ya, memahami bagaimana kebutuhannya, tetapi kalau pada ABK ini, bagaimana orang dewasa itu bisa menyampaikan apa yang dipikirkan dan bisa pemikirannya itu bisa disampaikan kepada ABK itu atau anak berkebutuhan khusus itu. Dan tantangannya tentunya bukan suatu proses atau kesabaran yang sangat luar biasa. Jadi saya pikir baik proses baik pedagogik maupun andragogik itu bisa diterapkan pada ABK, tapi tergantung bagaimana seni ya, seni mengajarkan. Karena ya, antara anak misalnya sama-sama autisme itu tidak bisa dengan proses pembelajaran yang sama. Jadi bisa saja satunya memakai metode A, yang satunya memakai metode Z, meskipun itu diagnosis dari dokter atau psikiater itu sama-sama anak, misalnya anak autisme begitu. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saya beralih ke teman-teman yang raise hand. Ini kayaknya ada beberapa orang yang ingin bertanya secara langsung kepada Pak Dokter. Teh Umi, ada Ibu Mariani Dabija. Sudah dibuka. Oh ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya secara langsung kepada Dokter Dito. Halo. Ya, silakan Ibu. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Ya, langsung saya Ibu Maria dari Sulawesi Tengah. Ya. Pertanyaan saya satu saja. Saya tertarik dengan slide yang ke-10 kalau saya tidak salah. Ada 10 skill tadi yang di revolusi industri 4.0 itu. Dari 10 itu, Pak Dok, saya tertarik dengan creativity. I mean, ketika someone itu memang creativity, so it means that she want to know more, she want to know more, and then also she want to share more. Pertanyaan saya, bagaimana seandainya ada guru yang sebenarnya secara langsung dia memang kreativitasnya bagus, tapi terbatasi dengan keadaan yang tidak memungkinkan. Artinya semua bisa di-prepare, semua bisa di get, tapi untuk share-nya itu yang terbatas. Baik itu share-nya antar teman dengan teman guru, apalagi dengan langsung ke siswa. Kira-kira how we solve this problem? Ya, terima kasih Ibu. Bu Maria, silakan Pak Dokter Dito. Jadi kalau bisa saya konfirmasi ulang, jadi maksudnya ini bagaimana cara mengatasi keterbatasan itu atau bagaimana ya? Bukan, bagaimana tanggapan Bapak terhadap misalnya kita yang memang benar-benar berpikir untuk kreatif tapi terbatasi dengan keadaan yang jauh tidak memungkinkan, apalagi kalau sebagai guru kan we want to know more, we want to get more, we want to share more, tapi itu dibatasi dengan ruang gerak yang kayaknya karena pandemi ini membuat kita susah untuk bergerak. Gimana misalnya ada guru yang sangat kreatif tapi ada banyak sekali keterbatasan terutama di saat pandemi COVID ini. Iya, iya, iya. Saya pikir saat ini bukan hanya guru, bukan hanya dosen saja yang merasakan hal itu ya. Jadi saya pikir semua orang di dunia saat ini yang sangat kreatif, yang punya ide-ide brilian pun juga merasakan hal yang sama. Jadi salah satu
Yang bisa saya sampaikan ya bagaimana kita bisa menemukan solusi itu. Jadi misalnya tadi yang solusinya misalnya keterbatasan dana untuk membuat alat peraga, maka bisa disiasati misalnya dengan membuat pembelajaran yang berbasis alat atau barang bekas itu membuat misalnya kalau keterbatasan misalnya pertemuan itu bisa dilakukan dengan webinar. Kalau keterbatasan sinyal atau akses, mungkin solusinya bisa guru yang di daerah terpencil itu bisa ke kota yang terdekat yang ada sinyalnya begitu. Jadi bagaimanapun juga banyak sekali keterbatasan, dan tapi di satu pihak atau satu sisi pasti juga ada solusinya. Jadi kalau misalnya seseorang itu dihadapkan pada masalah, itu biasanya dia tidak bisa menemukan solusinya karena dia hanya berpikir masalah itu. Maksudnya pertanyaannya kalau ada itu ya, ada misalnya ada ini, ada ibarat cerita fabel, ada ekor kuda yang terperosok di dalam sumur, tapi terus ada kuda ini ditimbun oleh tanah, sumur tanah dan pasir oleh orang dari luar. Tapi orang dari luar atau musafir itu tidak menyadari bahwasanya ada kuda yang sedang ada di sumur itu. Nah, ini kalau kuda yang ada di dalam dasar sumur tadi itu berpikir negatif, maka dia, wah ini saya sebentar lagi akan mati. Tapi kalau kudanya tadi berpikir positif, maka dia akan mengguncang-guncangkan timbunan pasir dan tanah itu, dan secara tidak langsung dia lama-lama bisa menjadi naik dan akhirnya bisa keluar. Lah. Itu seperti itulah kondisi semua orang saat ini, di mana banyak sekali keterbatasan, terutama ada pandemi COVID, tapi memiliki banyak sekali ide-ide atau kreativitas yang bisa dimanfaatkan. Salah satu cara lainnya yang bisa digunakan juga bagaimana kita bisa bersinergi atau berkolaborasi ya. Dan tentunya di dalam bersinergi dan berkolaborasi ini kita bisa membuang semua ekosektor pribadi ya. Ego pribadi itu maksudnya, wah ini jangan-jangan nanti ide saya diambil, jangan-jangan ya. Kata-kata jangan-jangan atau suudon atau buruk sangka atau asumsi yang negatif itu seharusnya kita tekan ya. Jadi bagaimana kita bisa merangkul banyak orang untuk bisa mewujudkan ide-ide kreatif kita itu untuk bisa bermanfaat bersama. Begitu saya pikir. Semoga bermanfaat. Iya, terima kasih Pak Dok. Cukup. Iya, ya, terima kasih Bu Maria. Teman-teman yang lain yang berada yang raise hand, silakan jika ada yang ingin bertanya lagi, saya buka untuk sesi bertanya melalui raise hand ini. Di kolom chat masih ada. Oh, ini ada Pak Charman. Ada Pak Charman. Iya, Pak Charman. Silakan Pak Charman. Di kolom chat juga masih ada Umi. Iya, silakan. Ya. Silakan Bapak. Atau kepencet. Ya, kepencet. Kita ke room chat lagi ya, Teh. Baik. Ya. Oke, kemudian Pak Dr. Dito. Pertanyaan berikut nya adalah bagaimana cara efektif mengejar ketertinggalan kemampuan guru sementara terkadang terkendala motivasi kerja yang hanya stagnan. Ya, jadi cara mengatasi ketertinggalan ya kita itu bisa di dalam diri sendiri. Kita bisa bergabung atau kalau enggak kita bisa mengajak guru yang lain atau sejawat yang lain